Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang kita berada di penghujung Seksyen 8 WCE ya, untuk menuju ke Leke. Dan saya pagi ini bawakan tuan-tuan semua untuk melihat perkembangan flyover dan juga jambatan Batu 5 yang telah dilebarkan. Jadi sekarang kerja-kerja final ya, iaitu penyambungan antara flyover Seksyen 8 WCE yang kita nampak itu ke jambatan penghubung Sungai Perak Batu 5 ya. Masih lagi dah finalize dalam 90% dan hanya 10% saya rasa benda ni akan siap. Tapi jambatan ini yang menghubungkan antara Seksyen 8 dengan jalan penghubung di seberang sana, seberang Perak ya, sudah dapat digunakan di kedua-dua belah ya. Dan jalan yang dua link antara Jambatan Batu 5 penghubung WCE Seksyen 8 ke Seksyen 9 di Leke pun telah dibuka ya kepada orang ramai. Cuma tuan-tuan masih kena beringat, berhati-hati, ada kerja-kerja akhir seperti memasang signboard dan sebagainya, dan kerja-kerja pemeriksaan masih lagi dijalankan di kawasan ini ya. Kita sekarang berada di atas jambatan yang menghubungkan seberang Perak ke Seksyen 8 WCE ya. Ini di sebelah menghala ke belah utara menuju ke Setiawan Manjung Perwas dan juga Pantai Remis ya. Tuan-tuan boleh lihat bahawa transport berjalan dengan lancarnya dan ada lagi kun-kun ini untuk kerja-kerja akhir ya, final last untuk keemasan ya, memasang signboard dan sebagainya. Dan tuan-tuan masih lagi perlu berhati-hati terutamanya masa hujan bila melintasi kawasan ini ya. Dan sekarang kita telah memasuki ke jalan yang dibina oleh pihak JKR penghubung antara Seksyen 8 WCE ke Seksyen 9 di Leke ya. Di mana jalan ini tidak dikenakan sebarang bayaran tol lah, kerana ia ditanggung oleh pihak kerajaan ya. Untuk kawan-kawan kita yang tinggal di Tapak Semenan, Tanjung Sari, terpaksa menghala ke utara terlebih dahulu sebelum ke Pekan Bulu Hitam kerana jalan ini ada penghalang ya, dan terpaksa U-turn ya, di depan ya, melepasi pada tempat penyembelihan Jabatan Haiwan ya. Tak ada U-turn ya di sini ya. Kalau di sini kita ke Pelabuhan Longok lebih kurang dalam 59 km lagi ya. Jadi untuk ke Sungai Durian, Selat Masjid, tuan-tuan boleh buat U-turn selepas sempan Tampak Semenang ya. Lepas U-turn ya, kita menghala balik ke arah selatan dan kepada kawan-kawan yang hendak ke Kampung Selat Masjid dan juga Sungai Durian akan mengambil sempan di hadapan ini, dan juga kepada yang tinggal di ladang-ladang di sebelah kiri ini ya, ladang Rusunang Rubana, ladang-ladang Sindabi ya, dan juga ke tempat penyembelihan ya, penyembelihan lembu ya, milik Jabatan Perkhidmatan Haiwan ya. Okey, kita tengok jalan lancar laluan ini ya, laluan lima asalnya
tapi telah di upgrade kan sejajar dengan perhubungan lebuh raya, ya, WCE, lebuh raya pantai, yang menghubung antara Banting, Selangor dan juga Taiping, Perak, ya. Sekarang kita menghabisi laluan penghubung daripada Lekir ke arah selatan menuju ke WCE. Kita telah mendaki laluan jambatan yang menghubung, yang cross Sungai Perak, iaitu jambatan Batu Lima, di mana jambatan ini telah dilebarkan dua lin, ya, menjadi empat lorong, ya, dua utara dua ke selatan, ya. Jadi untuk memberikan keselesaan kepada pengguna, ia telah siap sepenuhnya. Cuma ada sedikit kerja-kerja perhubungan antara jambatan dan juga flyover ke WCE. Jadi untuk sementara waktu, tuan-tuan kena turun ke bawah, bawah flyover, dan menunggu giliran di traffic light di bawah flyover untuk pergi ke Hutan Melentang ke atau ke nak masuk ke WCE. Tuan-tuan boleh lihat, tengok ada lagi kerja-kerja konkrit, ya, kering-kering di depan itu untuk menyelesaikan masalah perhubungan antara jambatan ini dengan flyover di depannya. Saya rasa tidak lama lagi, dalam masa terdekat, mungkin hujung tahun ini, kerja-kerja ini dapat diselesai dan perjalanan daripada utara ke selatan akan lancar, ya. Dan itulah saja laporan saya untuk kemudahan kita semua di laluan WCE ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri di pagi yang berbahagia ini, yang masih lagi belum like, share dan subscribe di channel MB Travel Perak ini, saya jemput buat demikian supaya tuan-tuan mendapatkan maklumat-maklumat terbaru daripada laporan semasa kita dan aktiviti-aktiviti di MB Travel Perak anda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wassalam.